Sebab kalau kita tengok dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, dikisahkan ada seorang lelaki ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia pandang Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Dia menjawab, kenapa kau memalingkan wajahmu? Kau marah ke aku, kau ya Rasulullah? Tak, aku tak marah ke kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Lah, macam mana kau tak kenal ke aku? Bukankah semua orang menyebut bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada kamu mengenali kedua ibu bapa kamu sendiri? Maka jawab Nabi, memang benar. Aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis. Menangis dia masa tu, tapi nak cakap lah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat kepada Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Dan selang beberapa malam, dia bermimpi bertemu dengan Nabi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Ha, nampak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapat kita bersama-sama. Terima kasih banyak diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz pengerusi acara, bahagia Tuan pengerusi masjid yang warisan atau kuasa lubalang penggerak aktiviti Masjid Asy-Syakirin. Seterusnya semua yang hadir pada hari ini, saya pun first time lah dapat masuk masjid ni awal. Pernah datang dulu lambek duduk kat tangga ya kan. Hari ini dapat masuk awal, dapat kita bersama-sama membicarakan tazkirah berkaitan tentang maulud, maulud kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istimewanya Nabi kita kan, istimewanya Nabi kita yang mana satu-satunya manusia dalam dunia ni yang diraikan hari kelahiran dia, walaupun dia dah lama tak ada. Tak ada orang dalam dunia yang berani celebrate birthday orang yang dah meninggal, tak ada. Tapi Nabi kita semua orang buat, malahan dia sambut awal hari ni pun tak ada masalah. Tak ada alamak lambat lah dah seminggu, tak ada. Tak ada orang cakap belated, tak ada. Okey je. Dan malahan kalau siapa orang Johor, dia tahu lah. Saya kalau pergi Johor, sepanjang tahun ceramah maulud. Selagi tak puasa, ceramah maulud. Itu Johor pula. Hari-hari maulud, dia kata. Tak ada masalah pun. Kan? Jadi, itulah manusia yang hebat. Kalau sebut manusia yang hebat, itu sebab ni kita kena hati-hati. Bila ada apa ahli-ahli apa pakar-pakar ahli falsafah perundangan di barat ya, bila dia letakkan pemimpin-pemimpin berpengaruh dalam dunia, dia katakan pemimpin-pemimpin hebat dalam dunia 20 pemimpin terbaik seluruh dunia, dia letak ranking nombor 1 sampai nombor 20. Dia letak Nabi kita, dia letak Ronald Reagan, dia letak George Bush dalam tu, Hitler pun ada dalam tu. So kita tak boleh nak iktiraf senarai tu, sebab yang duduk nombor 2 sampai nombor 20 tu macam tak layak susun dia tu kan. Kalau macam tu, mana kedudukan Nabi-Nabi kita yang lain? Mana kedudukan para sahabat? Nampak tak? Itu semua salah satu cara yang nak buat kita ni menyusun keadaan macam tu. Kalau kita tak boleh tengok Nabi kita special, the one and only kan? Tak boleh macam-macam. Michael Hart,
pakali apa, pakai falsafah barat juga, dia kata apa, dia kata tidak pernah dia mendengar manusia yang sehebat Muhammad, dia kata. Kata Mahatma Gandhi, ya, dia kata kalaulah Muhammad ni masih ada, tentu masalah kekacauan, kekacau bilau dalam dunia ni mungkin tak ada. Macam tu sekali. Tu orang luar, ni kan pula kita kan. Tu sebabnya ada orang, kalau kenal lah sahabat saya, kan, Abang Adam Khoury. Kadang panggil Adam Khoury, tak kenal, Dragon dia kenal. Dia waktu dia dapat Islam kan, dia nampak Islam tu, dia minta, kalau betul lah Islam ni benar, dia kata. Ini dia cerita lah. Kalau betul Islam ni benar, tunjukkan pada aku Muhammad, dia kata. Entah macam mana, malam tu dia mimpi. Dia mimpi ada seorang lelaki datang pada dia, tapi dia tak dapat nak tengok muka dia, nampak terlibat, tak apa nak tengok sebab cahaya tu terang betul. Dan masa tu dia yakin yang tu adalah Nabi, Nabi Muhammad SAW. Maka besok tu dia terus pergi ke masjid, Masjid Jamik KL ni, datang terus nak jumpa imam, nak mengucap dua kalimah syahadah. Ramai orang kalau kita tengok, terutamanya yang baru dapat Islam, mu'alaf yang dapat Islam, dia menangis bila dapat Islam. Malahan dia sedih kalau mengenang zaman kejahilan dia, dia kata. Ya. Jadi dia punya bersyukur tu tak payah nak cakap lah. Sebab dia mikir puncanya, salah satu tarikan yang paling besar adalah Nabi kita. Akhlak Nabi. Nabi dah wafat beribu tahun, tapi kisah dia boleh menarik minat dan menyebabkan orang jatuh hati dengan Islam. Matu dia Nabi kita. Syiar kan yang dibawa oleh Nabi kita. Itu yang bukan Islam. 20 tahun tiba-tiba kenal Islam, nangis. Sedih. 30 tahun nangis. Kita yang Islam daripada kecil ni relax, macam tak ada apa-apa, macam tu lah. Tu kan terbanding kan. Kan? Tapi yalah, bukan cakap orang dalam masjid ni, orang kat luar. Macam tu. Jadi makna kata cara orang bersyukur. Syukur, kita kena syukur nikmat apa? Nikmat yang paling besar Allah bagi kat kita kan. Pertama, Allah tak lahirkan kita ni jadi makhluk mati. Dia ada dua makhluk, makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk mati tiang mejanya, kan? Makhluk mati cawan, kan? Kipih lah, kan? Aircon, tu mati, kita kena on dia baru dia hidup. Makhluk hidup ni pula ada tiga. Mujurlah Allah tak jadikan kita lahir-lahir jadi bauk. Lahir-lahir jadi kanguru melompek kerja hari-hari kan, ponik pula melompek kan. Allah tak jadikan kita rimau, Allah tak jadikan kita binatang. Alhamdulillah kedua, Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Bayangkan lahir-lahir jadi robong. Asal kenduri habis. Nak selamat selepi, selesai robong. Tak. Dan begitu juga Allah tak jadikan kita, tak jadikan kita binatang-binatang korban. Lahir-lahir jadi binatang korban. Jadi lombu, wah, bergaduh dia dalam kandang. Lombu dengan lombu dah tinggal dua ekor, dah bergaduh dah dua ekor. Aku rasa kau tahun ni daging kau banyak, kata kan. Yang tu pula tak ada lah, tuan kita suka yang tulang-tulang, aku rasa kau, kata kan. Sekali diumumkan tahun tu dua-dua ekor selesai, kan? Jadi tak. Tapi Allah pilih kita jadi manusia, kita kena syukur. Dahlah Allah pilih kita jadi manusia, kena syukur. Allah tak lahirkan kita jaga-jaga dalam kuil ataupun jaga-jaga ke tempat lain lah, rumah ibadat lain tu. Jaga-jaga dalam mahu Islam, lahir-lahir Islam kan. Ada orang lain tak, macam saya cakap tadi, dia lambat dia dapat Islam. Kita lahir-lahir Islam, dahlah Islam, dahlah Islam. Bukan lahir-lahir kat Palestin, hari-hari perang kan. Bukan kat Myanmar, bukan kat Kemboja, bukan kat Kemboja punya azab kan. Mufti kerajaan negeri Kemboja gaji RM300 sebulan. Oh, mufti negara, bukan mufti negeri, contohlah kan. Dengan, tapi alhamdulillah hari ini Kemboja dasar dia lah lebih terbuka pada Islam, alhamdulillah kan. Lahir pula kat, dahlah Islam, kat Malaysia pula. Relax, semayang Jumaat kan.
Lek malahan dah dia relax tu sambil-sambil dengan ceramah tu dengan kalau boleh nak bantal lah contohnya, kalau boleh dengan, sebab dia kalau orang dengar ceramah saya tu kalau dia tengok bermula sampai habis tu biasa tapi kalau dia tengok kejap-kejap tengok kejap-kejap dia lalap hebat orang tu sebab sambil-sambil dia dengar ceramah dia zikir. Kena faham, dia lelap bukan tidur, dia zikir. Sangka baik. Tapi yang paling hebat sepanjang ceramah saya tu, dia zikir. Tu hebat. Susah nak jumpa tu. Tapi kalau nak bagi dia bangun, ada satu je doa. Kita kalau bercakap kat depan, buat presentation, ceramah apa, ada satu doa. Kalau kita baca, mata jadi terang. Mata orang yang dengar. Doa dia senang dia wa billahil taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa dia. Tapi saya belum baca lagi tu. Saya baru bagi contoh bacaan dia. Saya tak baca lagi tu. Belum habis lagi. Tenggak dah. Tengah-tengah tu wa billah dah habis. Jaga dia tu. Itulah kehebatan doa tu. Tapi saya belum baca lagi doa tu. Jadi mana kata hebat kita duduk dalam Islam. Dan tetapi digambarkan nanti bila kita mati besok dan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu semua huharu kan, nampak bini lagi, bini nampak suami lagi, nampak anak lagi, anak-anak nampak mak ayah lagi, semua lagi kalang kabut ni menyelamatkan diri masing-masing. Sebab masing-masing takut kena tuntut. Nampak isteri, Allah kena tuntut. Ni ramai pula bini tu tersempak masa tu. Contohlah kan. Kenapa serentak datang ni? Contoh. Anak pun ramai. Anak pun nak tuntut dengan bahagian kat ayah dia. Macam-macam. Lari semua bawa ni. Masa tu walaupun telanjang, tak ada siapa sibuk tengok orang lain punya. Kelang kabut. Tak ada. Bukan siapa serumat. Tak ada. Tak ada macam tu. Dia masa tu semua tak sempat fikir. Ringkas cerita, saya tak nak dia detail cerita pada masyarakat ni senuh, tapi tak cukup masa kan. Jadi ke saya skip lah tu. Maknanya kena panggil lagi lah tu dalam slot kuliah maghrib lah ke kan, macam tu. Jadi bila dah kadang macam tu, semua nak minta bantuan. Jumpa Nabi Adam minta bantuan. Wahai Nabi Adam, bantulah aku. Wahai Nabi Adam, Nabi Adam kata tapek tu. Nafsi tu. Sendiri-sendiri tu kan. Dia ni terjemahan tu. Dia tak ada sebut tapek tu. Dan tu Negeri Sembilan je kan. Apalah Negeri Sembilan Nabi Adam lah. Congkau. Tak. Ni terjemahan. Dia kata tak apa. Nafsi. Sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Macam tu kan juga. Nafsi. Jumpa dengan Nabi Musa kata tak rapik tolong dia sendiri-sendiri tapi Nabi Musa dia special. Dia cakap kau pergi cari Muhammad boleh tolong kau. Macam tu Nabi Musa dan Nabi-Nabi lain dia boleh cam ni umat Muhammad. Dia punya saiz ya, dia punya muka dia dekat dahi dia tu nampak ni umat Muhammad. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1,000 tahun perjalanan. Bayangkan dalam azab dengan matahari sejengkal, ada yang jalan kaki, ada yang melutut, ada yang mengangkat, ada yang berjalan dengan tangan, ada yang berjalan dengan muka. Itu paling hina, berjalan dengan muka. Berjalan dengan kaki, tak ada selipar pun macam mana birat kaki kan. Ni bayangkan berjalan dengan muka. Contoh orang berjalan. Tak payahlah tanya, tak biasa boleh kau. Memang kau nak jalan. Dan masa tu matahari sejengkal, ada yang peluhnya, barah berkulali, ada parah lutut, ada parah pinggang, ada parah telinga, ada yang lemas terus pun ada. Sampaikan ramai yang kata, ya Allah, masukkanlah kami dalam neraka tahu, ya Allah. Tak tahan rasa duduk kat padang mahsyar. Wahan neraka lagi teruk daripada pada masyarakat. Punya tak tahan pada masyarakat, minta masuk neraka tu senang cepat pun.
Masalahnya pada hari akhirat nanti, walau apapun hukuman kepada kita, mati itu sendiri dimatikan. Maknanya takkan mati-mati. Betul tak? Ringkas cerita sikit, pada part tersampak lah, jumpalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi boleh panggil umati, umatku kemari. Ha, yang tu target. Yang datang dengan ceramah ini tu target. Bukan sebab nak tengok Samsul Debat kan. Kok selfie tu bonus lah kan. Tapi tujuan utama nak jumpa Nabi Muhammad dan Nabi kenal kita. Tu mustahil. Tapi kalau Nabi pandang kita, siapa kau ni? Kau siapa? Aku tak kenal. Ha, habis. Ataupun aku macam pernah dengar suara kau ni. Tapi kat mana? Ha. Dia ada tiga keadaan. So macam mana nak bagi Nabi kenal? Ada dua. Dua cara. Pertama, orang sepanjang hayatnya selalu berselawat ke atas Nabi. Dan yang kedua, dia menghidupkan sunnah Nabi. Yang berselawat tadi itu yang macam pernah dengar suara kau. Dia selawat tapi suara macam tak keluar. Tu yang macam pernah dengar tapi kat mana tak perasan. Jadi kalau nak selawat, selawat sungguh-sungguh. Biar Nabi cam suara tu. Ha, maksudnya kesungguhan tu. Kesungguhan nak berselawat. Kadang-kadang selawat. Dia main ming ni. Habislah macam tu kan. Sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara min zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Malahan Nabi beritahu, tidak beriman seorang daripada kamu selagi mana sehingga aku lebih dikasihi berbanding daripada anak-anak kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Mana kena sayang Nabi lebih kan? Bini ni ada orang dia sayang Nabi, dia kata dia kahwin dia langsung tak datang masjid. Macam mana? Dia tak adalah muda benar dah, dalam 63 tahun. Dapat bini 25 tahun langsung tak datang masjid, contoh. Nah kan, maknanya apa? Ada yang lebih dicintai daripada Allah dan Rasul. Nah, tu bahaya. Kan? Kalau kita cakap dengan bini kita, minta maaf lah. Abang tak dapat sayang kalau lebih, abang sayang lebih ke lain. Siapa eh? Rasulullah SAW. Menangis bini kita. Ha, masa tu kalau kita kahwin lain pun dia tak ada rasa benar. Ha, sebab kita cakap kita sayang Nabi lebih. Gagak macam tu lah. Belum tahu lebih lagi tau. Jangan cuba-cuba. Ni contoh saya cakap ni kan. Ya, tapi makna kata nak bagi tahu kena sayang Nabi lebih. Ha, kan? Kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Sanggup dia keluarkan duit bersedekah. Kan? Sanggup dia buat. Sebab apa? Semua tu nak menghidupkan sunnah Nabi. Sebab Nabi selalu sebut. Nabi sebut kata, ta'dibu auladukum bi salasati asya', dia kata. Adabkan, didiklah anak-anak kamu tu dengan tiga perkara. Ha, kan? Yang pertamanya dengan cara apa? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan cara sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sayang tadi. Yang pertama, faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu. Cara nak sebut nama Nabi, selawat. Ha, selawat ni apa? Ha, apa selawat? Ha, kan sampai Nabi kata, barang siapa yang berselawat sekali kepada aku, maka Allah dan malaikat akan berselawat 10 kali kepadanya. Ha, tapi selawat tu apa? Saya pernah ceramah kat Pilah. Makcik-makcik tu bila dengar, saya kata, selawat tu apa makcik? Tanya-tanya pula, jawab lah. Dia nak tanya, dia marah tu balik. Makcik-makcik kat Pilah ni, dia sound balik berceramah. Tanya-tanya nak ceramah-ceramah lah. So, saya jawab. Berceramah, biasanya kalau dia tanya, dia jawab balik kan. Jadi, selawat itu adalah mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Nah, jadi, bila kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi, maka Allah dan malaikat akan mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita pula. Itu sebabnya. Kita kena banyak berselawat kata Nabi. Tenang hidup kita, insyaAllah. Allah Ta'ala dan malaikat akan sentiasa bersama dengan kita. Jadi pertama sebut nama Nabi, selawat. Dan Nabi sebut
inna awlan nasi biyaumal qiyamah aksarhum alaya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Naik kereta selawat, naik motor selawat. Selawat, selawatlah. Macam mana cara? Ya Nabi salam sallallahu ala Muhammad tu pula. Penting selawat. Sebab kalau kita tengok dalam kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, dikisahkan ada seorang lelaki ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia pandang Rasulullah, Rasulullah memalingkan wajahnya. Dia menjawab, kenapa kau memalingkan wajahmu? Kau marah ke aku, kau ya Rasulullah? Tak, aku tak marah ke kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Lah, macam mana kau tak kenal ke aku? Bukankah semua orang menyebut bahawa engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada kamu mengenali kedua ibu bapa kamu sendiri? Maka jawab Nabi, memang benar. Aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa kerana sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis. Menangis ni masa tu. Tapi nak cakap lah. Maka semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat kepada Nabi tak kurang 50 ke 100 kali sehari. Dan selang beberapa malam, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan kau. Nampak? Selawat banyak-banyak. Tu kadang kita tengok kan, macam Ustaz Jafri tu kan dalam ceramah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Nampak? Memang tak lopeh betul selawat tu. Ya. Semua tindakan dia tu kalau saya duduk sebelah tu, memang selawat je. Jadi selawat banyak-banyak. Dan begitu juga Nabi sebut, al-bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Bakhil apa maksud ni? Bakhil. Kedekut, tengok orang sekarang semua pandai bahasa Arab. Dia belajar dengan Ustaz P. Ramli, kan? Dalam cerita Haji Bakhil, kan? Bakhil tahu dah kedekut, kan? Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kedekut ni adalah orang yang bila disebut nama aku, dia tak selawat. Kena selawat. Jangan jadi kedekut. Digambarkan bagaimanakah malaikat ni, dia punya besarnya malaikat ni, kepalanya sampai bawah arasy Allah, kaki ni sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulunya, bulu-bulu sayap dia menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia. Besar ke tak besar? Itu tak besar. Itu baru dikatakan malaikat Jibril punya saiz. Belum malaikat lain lagi. Belum malaikat maut lagi. Belum malaikat lain. Belum. Makna tu yang paling kecil dah tu. Dan setiap kali umat Muhammad berselawat kepada Nabi, maka Allah akan memerintahkan malaikat tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu. Bila menyelam ke dalam tu, dia naik, dia kibas-kibaskan sayap dia tu, maka setiap sayap dia tu akan terkeluar titisan air. Setiap sayap yang bulu yang banyak tadi, bulu-bulu tu, faham ke tak faham ni? Berkorot ni faham tak? Faham lah, ni teknikal kan? Setiap bulu-bulu bila dah menyelam tu kan, menitislah titisan pada setiap bulu sayap tu tadi, dan begitulah jumlahnya malaikat. Mana banyak tak bulu tu tadi yang menitis tadi, itulah jumlahnya malaikat mendoakan keselamatan dan keampunan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali tau, itu sekali. Bayangkan kalau 2-3 kali, bayangkan kalau 10 kali, bayangkan kalau 100 kali. Tu cakap selawat tu nampak macam ringan, tapi orang berat-beratkan tu masalah. Dia lihat nak buat,
Rugi tak rugi? Itu sebab tadi kita cakap kedekut tadi tu. Dia bukan kodokut ke dah? Kodomut. Kodokut campur komut. Itu payah kan? Nak beritahu. Satu kali selawat macam tu jumlah doa untuk kita. Ya Allah Akbar. Kan? Rugi. Itu sebab kita kena selawat pada Nabi. Dan yang keduanya, menghidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Apa yang Nabi kau mahu buat, kita buat. Apa yang Nabi tak bagi buat, jangan kita buat. Contohnya, macam sambutan maulud Nabi ni, cakap jangan buat. Kata, sebab Nabi tak buat. Memanglah, maksud tu Nabi. Nabi ada. Nabi dah depan mata. Ni Nabi dah tak ada. Kita memperingati. Bukannya kita buat sambutan tu, potong kek, boleh berjoget-joget pun. Tak ada. Kan? Tak ada tu imam pakai yang kuning panjang tu siap tu. Brrr, tak ada. Tak ada pun. Kan? Yang orang marah nak kita buat sambutan Abdul Rasul ni, bukannya kita ni bersuka dia macam apa, tapi kita menginsafi, ambil ibrah kenapa. Yang kedua, mengenal pasti, mengetahui budak-budak yang kita bawa kan, kita bawa anak kita datang dengar kan, dengar tu dan ayah tak payah cakap dah, anak dah dengar ustaz tu cakap, pencemah tu beritahu, oh Nabi macam tu ingat eh, oh salah lah kita ni. Kalau kita tak kalau kita tinggal solat dosa ya. Ya Allah. Tengok ayah pun selalu tinggal solat dengan ayah balik kan contoh. Jadi mak kata datang tu semua orang dapat mengetahui peribadi Nabi macam mana, kelakuan Nabi macam mana, senyum Nabi itu macam mana, baiknya Nabi macam mana, pemurahnya Nabi itu macam mana. Nampak? Dua. Dan begitu juga dapat memperingati kelahiran baginda supaya dapat membersihkan hati dan jiwa dengan penghayatan sirah. Kita dengar, oh Nabi pun macam tu, kenapa pula aku? Ha, kan? Kita tengok Nabi kena kutuk, Nabi kena maki. Relax Nabi, nak kena, dah kena maki, Nabi macam tu. Eh? Ha, tak ada Nabi pergi bantai tempeleng orang tu balik, tak ada. Kita ni pula, tak boleh kau nak kutuk sikit. Ha, nak mula. Siap kau, siap kau. Contoh kan? Nabi relax. Nabi doa. Itu Nabi. Kita pun kalau orang cakap-cakap ni peduli. Nah. Tak ada tetangga cuping telinga gitu. Biarlah dia cakap. Macam-macam dia nak cakap. Mana? Sama seluruh debat tu. Kalau tak ada 5,000, tak ada dia datang ceramah. Siapa cakap? Mandai. Hari ni pun tak tahu nak apa-apa ni. Contohlah kan, ya maknanya tak kira, tak kira tak, tak. Kadang orang kau mahu cakap, peduli kan orang cakap kan, iya orang fitnah-fitnah kan, itu biasa, jangan kita copek-copek lah, copek nak melatah, peduli kan ya. Tapi memang betul kalau kita tengok di hutan Amazon ada satu puak, ada satu puak dia memang memuja pokok. Pokok yang mengeluarkan hasil, dia pujuk pokok terakhir. Tapi bila pokok tu mati, dah tak mengeluarkan hasil. Bukan matilah pokok tu, tak mengeluarkan hasil. Dia ada satu upacara pula. Dia akan keliling pokok tu. Dia maki pokok tu dengan bahasa dia. Daripada pagi sampai petang. Petang mati pokok tu. Makna pokok pun tak tahan kena maki. Ni kena pula orang. Kan? Ha, tapi kita bukan pokok. Sabarlah banyak-banyak. Nabi ajar kita sabar, Nabi ajar kita syukur, Nabi ajar kita tawakal, Nabi ajar kita redha, Nabi ajar kita ikhlas. Lima ni, ada lima ni selamatlah hidup. Kena buang kojo, sabar. Kena turun pangkat, sabar. Sampai bila ustaz? Nabi kau bahas sabar, Nabi tak ada sebut sampai bila. Sabarlah. Ya. Tiba-tiba ke syurga jumpa dengan Nabi. Betul tak aku suruh kau sabar? Betul. Ha, oh, macam tu lah. Sampai masuk syurga, sabar. Sampai mati, sabar. Kedua, syukur. Syukur lah. Nabi syukur. Nabi je lah. Nabi bangun. Bayangkan Nabi dekat dalam selimut dengan Aisyah. Nabi kata, wahai isteriku, bolehkah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika dua kali? Bukan Nabi takut bini tu bahasa puitis macam kita orang, wahai isteriku, bolehkah kiranya aku keluar seketika untuk minum bersama kawan-kawanku di restoran mamak di depan sana. Macam tu kan, tu kan takut bini, tu hanya sekadar budi bahasa.
bini cakap poi lah kau, jangan. Itu bini kita. Tapi Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini. Nak tidur kan? Tapi pergilah kau, wahai suamiku. Sentuhan. Kalau orang perempuan dongah tu kan, dia pergilah kau, wahai suamiku. Melantaklah pepeh kat restoran tu. Kebangan, contoh kan? Jadi baru betul. Macam isteri Nabi, contoh. Kan? Ha, kan? Ni live ni, orang perempuan tengok ni. Kan? Ya, ni sound. Pahalak, kau balik lembat. Tengok tu. Suami ni dia keluar ni, dia jangan kita jangan. Dia ni penat sebagai ketua keluarga. Dia biar dia keluar. Tapi Nabi keluar pergi salat. Masa tu, Aisyah terdengar bunyi. Macam bunyi air mengelegak. Bunyi apa? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wuduk, Nabi menangis. Nabi solat, Nabi nangis. Kemudian Aisyah bila dah habis Nabi solat, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, kau bukan ada dosa pun. Kenapa yang kau menangis? Maka salahkah aku menangis kerana mensyukuri nikmat yang Allah berikan yang aku tidak berdosa kepada Allah. Ha? Nabi diberikan nikmat tak berdosa pun Nabi nangis. Kita yang dosa banyak ni boleh golak. Ya, macam tu lah. Ya, macam tu lah kan. Termasuk ni macam bukan cakap pun tuan. Iyo, cerita neraka senyum ni. Oh, macam tu kan neraka. Nah. Zaman Nabi dulu, dengar neraka, menangis, takut, menggigil. Ya Rasulullah, syurga macam mana? Tukar tajuk. Sebab takut dengar cerita neraka tu. Kita relax. Neraka tu dah tujuh, kita relax di situ kan. Nah, tu kita. Kan? Jadi nak bersihkan hati dan jiwa kita. Bila kita dengar, faham akan sifat Nabi. Kemudian memupuk perasaan cinta. Nah, sebab apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Bayangkan contoh ikutan terbaik. No others. Tak ada lagi dah yang lain. Contoh ikutan terbaik, maka ikutlah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nak karamat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah wazakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Jadi dalam tu dah beritahu bila Rasulullah contoh ikutan terbaik, ikutlah. Dia tak sebut Rasulullah ni antara yang terbaik, tak ada. Dia kata tu terpulang lah kau nak ikut ke tak, contoh ikutan terbaik kau ikut. Tu sebab bila kita sebut, sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Kau ni kenapa? Kita cakap kawan kita, kawan kita pula cakap itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab kan, Nabi ini diutuskan untuk rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Dan aku dibawa anak ini untuk dicontohi, untuk dicontohi. Khuluqil Quran. Ni yang nak diikut ni, pengkit. Ha, yang nak ikut itu, yang apa nama, skinhead. Itu nak ikut. Kan? Sanggup lah. Pakai macam tu. Dengan seluar kotak senteng. Dah lah kotak senteng lah. Tahu tak senteng? Singkat-singkat. Kau tak faham senteng lah. Senteng. Zip kotak. Itu kalau nak terkancing seminggu buka seluar. Nah, bayangkan. Kau nak pakai pampers lah. Bayangkan. Macam yang pening-pening diikut. Diikut yang pening-pening. Wow. Sedangkan yang terbaik dah ada. Dah beritahu. Aku nak ikut siapa? Itulah dia. Role model terbaik. Cara bercakap. Cara bekerja. Semua dah diajar. Kan? Khuluqil Quran. Akhlak Quran. Dalam Quran. Semua benda ada. Nabi kata. Kan? Siapa yang nak belajar apa pun semua ada dalam Quran. Cara nak buat roti canai. Dalam Quran ada. Cara nak ikat tudung. Dalam Quran ada. Cara nak jahit baju. Dalam Quran ada. Kan? Cara nak buat spaghetti. Dalam Quran ada. Pernah jumpa tak ayat tu? Cara nak buat kereta dalam Quran. Cara nak buat telefon semua dalam Quran. Kan? Fas'alu ahli zikri fa in kuntum la ta'lamun, tu dia tanya. Dekat dalam surah An-Nahl ayat 43, itulah ayat dia. Bertanyalah kamu pada orang yang tahu, sebenarnya kamu tak tahu. Itulah ayat lah. Kalau nak buat tercana, itu dia tanya mamak di channel cara dia buat. Buat isi jagam, tanya. Naik kek tudung, tanya orang yang pandai. Itulah ayat lah.
budak tafis nak bawa gasap apa lu mana satu ayat eh kata. Gurau ini ya. Tapi itulah dalam Quran semua ada. Ya, nah, itu sebab Nabi bawa. Kan? Ya, itulah mukjizat yang berterusan sampai ke hari ini. Kan ya, Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu furqan, Al-Quran itu semua al-huda, memberi hidayah. Itu sebabnya kalau ada orang cakap, kau ni berubahlah. Sambil kau nak berubah, aku belum dapat petunjuk lagi yang seorang tu. Yang seorang lagi belum sampai seru ayat eh. Ayat orang Melayu tu, bukan orang Islam tu, ayat orang Melayu. Apa maksud seru? Kereta accident terbalik dia hidup lagi. Atau seru tu. Muju hidup kau mampu yang nak jawab. Kau nak tunggu accident. Tak cukupkah nak jawab soalan tu? Dia kata nak pakai tudung ni, nak tutup aurat ni, nak tunggu hidayah. Dia kata, tak cukupkah Al-Quran nak jadi petunjuk kepada kita untuk berubah? Itu ya. Nah, tu yang ada orang kata, saya Islam, saya hafal 15 juzuk Quran. Dia kata macam tu. Tapi zap dia buka baju melapak. Tapi saya rasa saya berani cakap lah, orang hafal 15 juzuk, orang hafal satu juzuk pun tak baik pandai macam tu. Saya rasa dia confuse antara juzuk dengan huruf. Saya rasa lah macam tu. Tak apa benda orang melampau-lampau. Itu sebab dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala itu apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Asrafu, melampaui batas. Ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Itu melampaui batas itu. Mencabar-cabar. Kita geram kan? Kita ni nak main-mainkan sejadah pun tak berani. Jangan kata Quran, sejadah pun tak berani. Eh, jangan ni tempat sembahyang ni. Macam tu lah. Dia boleh main-main dengan Nabi, main-main dengan Allah, main-main dengan Allah. Tak ada rasa masalah. Asrafu ala anfusihim. Apa yang tak melampau kat dalam dunia ni sekarang ni? Semua melampau. Dengan adab tak ada, jiran sebelah rumah dah 7 hari mati busuk baru tahu. Kan melampau tu. Tu belum cerita dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Dah senapang-senapang lah. Apa masalah kau? Kan? Aku pula boleh tertengok pula semalam ke 2 lopeh. Budak ni buka dia tunjuk kat aku. Saya tak boleh ngandung. Rahim dah wasak lah. Ilah Allah aku kata. Penyakit waktu kawan. Melampau tak melampau? Dekat KLA elok pakai pakai jubah. Depan Kaabah pakai telokong. Tak pun di luar tu. Dah senapang-senapang. Ya. Tapi asrafu ala anfusim. Kita kadang-kadang memang tak semayang. Kita dengan tahap ni, dengan macam-macam penyakit hari ni, masih lagi leko, masih lagi leko. Betul. Petanda-petanda dah banyak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Betul tak? Rumah besar, orang bukan makin ramai dalam tu. Cuba tengok Datuk Seri, Datuk Seri, Tan Seri, Tun, semualah. Rumah besar-besar. Berdua dalam rumah. Anak semua dah besar-besar, prima, masing-masing. Bodongung man, abang. Saya jendual lah kan dah masak. Macam saya sendiri lah. Seorang dah masuk asrama anak, seorang dah pergi masuk sekolahnya. Dah tak ada. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Mbak. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Betul tak? COVID-19. Tengok orang KL dia tak faham COVID-19. Dia pun faham. 3 minggu lepas penyakit baru dia kesan dalam radio. Saya dengar radio Sinar ke Suria, pembaca berita tu sebut penyakit sesama tomato. Sesama tomato tu, iya. Rupanya dia sakit sendiri dengan demam, menjangkiti warga emas dengan kanak-kanak. Sesama tomato nak cakap apa? Influenza, macam-macam penyakit kan. Sekarang perasan tak? Pergi 7-11 Panadol pun tak ada. Nampak tak sekarang? Nampak. Canggih ke? Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin kurang. Extra joss, tembici, temikaleci. Itu dah lama dah kan. Saya dengan Samsung Rau-Rau pencemah kat senakan air Dracula ni.
Hidra ku punya sirap tu mencarau merah mani tu hidra pula melancung satu dunia jiran sebelah rumah tak kenal. Oh, betul tak? Dia tunjuk gambar kat Turki, Albania, dia pergi Balkan, dia pergi macam-macam negara, pergi Morocco, dia pergi Europe, gambar macam tu, Paris. Jiran sebelah rumah nampak, entah, tak tahu. Nampak hari ni manusia makin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Makna ilmu makin tinggi, adab makin rendah. Apa pasal? Ha, satu lagi, pangkat makin tinggi, kearifan semakin teruk. Ha, pangkat tinggi tapi apa pun tak tahu. Contoh menteri luar negara, ketah kat mana, dekat New Zealand ke, kat mana tak tahu, Afrika ke, tak tahulah mana. Macam tu lah. Nak ni contoh, ada jawatan, bayangkan bagi jawatan bendahari, orang tu mengira pun tak pandai. Ada satu negara tu lah, dalam satu tempoh dia lantik ketua kampung ni jadi kena lapu di kat balai polis berapa jam sekali. Dah tak ada orang nak jadi ketua kampung. Contoh lah tu maksudnya. Jawatan makin tinggi, kearifan makin tak ada. Belajar semakin mudah sebab YouTube, Facebook, Twitter. Belajar semakin mudah, belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Ya. Rakan di media sosial semakin ramai, teman sejati makin tak ada. Dan begitu juga media sosial, teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu tadi tadi, asrafu ala anfusihim. Allah beritahu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Tapi Allah beritahu sambungan ayat tu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu wal ghafurur rahim. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah. Itu sebab Nabi sentiasa pujuk kita. Satu-satunya Nabi yang pada sepanjang hayat Nabi tak pernah doa, ya Allah kau terbalikkanlah masyarakat ni, ya Allah kau lingkupkanlah dia, ya Allah kau masukkanlah dia dekat dalam neraka. Nabi tak buat macam tu. Nabi doakan, bukakanlah hati umatku ya Allah, bukakanlah hati. Itu sebab Nabi bila dengar umat dia masuk neraka je, Nabi tak boleh tidur. Nabi menangis, Nabi teriak pengsan dengan jibril-jibril pun menangis je. Punya sayang kat kita. Ha, tu Nabi gitu. Tu sebabnya manusia yang sangat agung. Tu sebab kita kata kan, pemimpin yang paling hebat, yang masih lagi nak mati pun ingat kita lagi. Tu Nabi gitu. Nak mati fikir kita lagi. Ha. Ha. Bila datang malaikat maut tu, dia tanya, kan, Jibril mana? Dia tanya malaikat maut, Jibril mana? Jibril tadi dia dah menyuruh siap-siap. Dia tak tergamak nak tengok Nabi kita dicabut nyawa. Ha, ya. Jibril mana? Baru Jibril datang, aku ada. Kenapa kau lari pada aku? Kenapa kau pergi mana? Ha. Malaikat maut pula punya special Nabi kita. Allah tak nak beritahu kat malaikat maut tu, kau pergi kau pakai elok-elok, kau pergi rumah kekasih aku tu kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk, bukan masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Ha, tu malaikat maut dengan Nabi kita. Yang kita terpek tau. Tiba dah depan mata. Ha, tak ada, dia nak bagi salam. Boleh masuk tak? Malaikat maut dah. Masih besok dah. Tak ada. Terpek dah. Dengan Nabi kita je. Dan bila Fatimah kata, ada seorang ni dekat luar. Aku tengok, aku tak pernah nampak dia. Keadaan dia macam ni. Itulah dia yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, yang akan mengurangkan bilangan jemaah. Itulah dia malaikat maut. Menangis dah Fatimah masa tu. Panggil dia masuk. Ha, masa tu dia tanya tu, mana Jibril? Sebelum ni kau tak boleh ke kau beritahu aku? Hiburkanlah hati aku ni dulu Jibril. Maka Jibril pun kata, kau jangan risau Rasulullah.
Di malaikat Nabi Dadari tengah menghiaskan syurga untuk kau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau benda lain kau boleh hiburkan hati aku ni, ya Rasulullah. Semua ni malaikat dengan bidadari berbaris ni, semua nak nyambut kau ni. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada kau benda lain kau boleh hiburkan hati aku ni. Sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya diharamkan syurga itu untuk orang lain melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalam syurga. Barulah Nabi tersenyum. Itu yang aku nak dengar. Maka wahai malaikat maut, kau cabutlah nyawa aku. Allahu akbar. Dan masa cabut nyawa tu, sikit ni saya faham, semua dah tengok jam dah tu. Bila masa cabut tu, naik moyang sakit ni. Oh sakit, ya Allah sakit ni, ya Allah sakit ni, ya Allah. Masa tu Nabi boleh sebut lagi, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Macam tu, ya Allah, kau bagilah segala kesakitan umat aku tu, kau bagilah ke aku, ya Allah. Tapi jangan bagi umat aku sakit macam ni. Macam tu. Sayang tak Nabi kat itu. Tu sebab nak bagi cinta, I love you ya Rasulullah. Ilove au. Dengan girlfriend pencadar. Dengan Nabi, I love you ya Rasulullah. Ku sayang kau ya Rasulullah. Dan waktu tu, tu sebab ada pandangan menyatakan kita ni umat akhir zaman, cabut nyawa tetap sakit. Tapi 2/3 daripada kesakitan tu Nabi dah ambil dah untuk kita. Tapi 1/3 lagi tetap sakit. Dan digambarkan bila dah mati semua nanti, semua dah sebelum kiamat, sebelum nak dia apa, semua kena mati dulu. Dari malaikat maut kena cabut nyawa semua, cabut nyawa semua, kena cabut nyawa semua malaikat. Sudahnya tinggal malaikat maut dia. Ha, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Masa malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, dah tentu dia cabut paling lembut sekali. Bila dia cabut paling lembut tu, sebab ya Allah sakitnya, kata malaikat maut. Kalau aku tahu macam ni lah sakitnya, tentu orang yang beriman dulu aku akan cabut lembut lagi daripada apa. Aku ingat lembut dah, tak lembut lagi rupanya. Sakit. Nah, itulah gambaran dia. Nak tahu pasal padang mahsyar lebih lanjut, tunggu. Jumpa lagi di rancangan yang akan datang. Betul kan? Tak adalah, tapi nak gambarkan Nabi sayang betul kat kita. Itu sebabnya kita sambut oleh Rasul ni, nak orang kata memperhebatkan lagi, nak semarakkan lagi kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup rasakan itu. Dan sebagaimana yang apa kita tahu bahawa Rasulullah ni adalah contoh ikutan terbaik, maka ikutlah. Selawat banyak-banyak, hidupkanlah sunnah Nabi. Faman ahya bi sunnati faqad ahabani, faman ahabani kana ma'i fil jannah. Maka siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama dengan aku di dalam syurga. Cukup sekadar itu. Dan bab kata orang sepandai-pandai itu pandai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Sekian saja daripada saya. Yang baik datang dari Allah SWT, dikurangi tubuh cinta kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.